Gila guys, guys, welcome back. Hello guys, welcome back again to our channel guys. Widih gila, tempatnya masih adem begini, masih asri begini nih. Gila nih, mantap. Tapi aman ya enggak? Ini masih kondisinya masih bagus nih. Gila, itu di depan udah laut ya di depan tuh. Gila, udah ada apa nih? Hebat ya. Aduh, kenapa ya bisa terbengkalai ya? Kenapa ya? Kalau kalian tahu ini silakan komen ya. Ini kami berada di tempat lokasinya di Indramayu, samping tepat sekali Pantai Pesona Laut ya. Ini gila, gila mantap begini nih, gila ini. Jujur nih. Wonderful Indonesia begini nih, gila. Wonderful Indonesia. Oh, gila, mantap, mantap. Nih, airnya butek begini ya. Air-air kayak air rawa-rawa nih. Yang gua takut ada biawak, buaya, mungkin ular. Ngeri juga, siapa tuh piton. Ngeri juga nih. Kita terus naik ya. Ini menanjak nih guys, menanjak. Ada tawon gentong lagi, ngeri juga tawon. Gede banget tawon tuh. Muter-muter, tersengat. Ngeri sedep ini jujur. Wah, balik lagi gimana ya, balik lagi kagak tuh kagak ya. Oke, kita naik lagi, aman aman aman, bismillah aja lah. Gokil tempatnya nih guys, gokil tempatnya Josh. Iya mungkin ya, dulu ini mungkin tempat wisata mungkin dulu ya, dulu tuh ini ada gambar tempat spot foto love love gitu ya, love, love bentuk hati dulunya tuh ya, kayaknya dulunya tempat wisata dulunya nih, banyak masih banyak binatang kayak burung-burung tuh ya, ini masih terjaga bagus sih, untung kagak ini ya, yang penting jangan ditebang ini ya. Gila, udah tingginya udah 4 meter nih. Ih, ngeri juga nih kalau jatuh nih. Ih, ngejatuh ngeri jujur. Terus tuh ada pohon bakau tuh ya. Ini bakau nih ya, ini pohon bakau, ini enggak tahu pohon apa itu. Ya sama aja mungkin ya, sama. Jauh beda kok. Gila, mantap ini. Oke guys, sebelum lanjut ke videonya yang baru bergabung ya guys, jangan lupa tekan tombol subscribe ya guys, dan jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen, dukung terus channel kami untuk bisa berkembang. Aduh, kebelat mau boker lagi. Gimana ya nih? Kita balik lagi ya, kita balik. Wih, gila spotnya mantap nih. Udah ada tawon gentong lagi, ngeri juga nih kalau tersengat nih. Ke sana lebih ngeri lagi, sini lah, balik lagi lah guys. Balik lagi. Ngeri tepatnya. Udah mulai jebos begini, udah tawon gentong lagi. Kita balik lagi. Aduh. Di sini aja ya. Santai-santai aja di sini, ngobrol-ngobrol, ngalor ngidul aja, santai aja, guys. Aduh, gila. Ini gua takut banget jeblos nih. Ini kenapa ya? Kalau direnovasi lagi nih bagus loh jujur nih tempatnya. Bisa menarik pengunjung juga nih, tempatnya bagus banget jujur. Kenapa bisa terbengkalai ya, kenapa ya? Gua juga kagak tahu kenapa ini bisa terbengkalai. Ngeri juga tuh, lihat ke sana tuh udah kayak rawa-rawa tuh ya, kayak ngeri juga kayak di hutan Amazon ya, hampir mirip kayak Kalimantan, keren juga nih ya. Padahal ini di Indramayu ya. Kayak spotnya kayak spot di rawa-rawa Kalimantan gitu ya, Kalimantan terus spot-spot kayak Amazon, Sungai Amazon tuh. Jauh-jauh begitu airnya itu campainya kayak butek-butek air rawa. Ih, ngeri juga nih kayaknya. Spotnya mantep ya nih spotnya. Ya, mirip-mirip ala-ala inilah, ala-ala sungai Amazon gitu. Kayak ada banyak buaya, anaconda, mungkin piton. Geli. Geli, ngeri geli. Tadi gua lihat ada ular tadi. Ular jatuh nyemplung. Mungkin takut ya. Ada manusia datang mungkin langsung nyemplung. Ih, gila ngeri. Yang gua takutnya ada ular. Ular laut mungkin, ular bakau. Bakau biasanya ular viper mungkin ya. Kan enggak bisa kelihatan dong ularnya. Di sini biasanya kayak apa gelantung-gelantung biasanya sih di pohon-pohon begini biasanya, guys. Ayo kita lanjut lagi, naik lagi lah. Gila spotnya. Gila nih, pohonnya kuat nih. Ini kenapa ya bisa terbengkalai begini? Kenapa ya, guys? Lihat, aduh, jujur nih. Udara sejuk,
enak, deket laut. Udaranya bener-bener jos, bener. Gua suka banget kayak gini. Jauh dari keramaian. Ya ini tempatnya sepi banget sih. Memang udah ditutup mungkin tempat ini. Gila nih, jujur enak loh, jujur spotnya, jujur enak banget. Kalian juga mungkin kalian udah pernah mungkin kesini, mungkin ya udah mungkin ya. Kalau kalian tahu tempat nama wisatanya, silakan ya tinggalkan di bawah kolom komentar. Saya jujur belum tahu tempat ini apa dulunya. Ayo kita lanjut, kita jalan lagi, kita jalan. Tenang aja kayak ini, yang penting ngikutin ini, kuat kok ini, tenang aja, kuat. Bakalan jeblos. Ngikutin garis spring. Gila nih. Tuh laut tuh guys tuh, lihat depan udah ada laut tuh. Di sana ada yang mancing di sana tuh. Deket apa pabrik apa tuh? Gila, mantep nih tempatnya. Nanti kita lanjut ya bagian ke-5 nanti ya. 5 atau 6 mungkin, lupa nih. Nanti kita akan lanjut ya guys.